Teman, pada video kali ini saya akan sharing kepada kalian cara pinjam uang di aplikasi Dana tanpa perlu menggunakan KTP, teman-teman. Ya, dan ini bisa kalian coba dan kalian bisa simak video ini, teman-teman. Gitu ya. Saya akan mengadakan giveaway ya, yang mana insya Allah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan. Lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini saya akan sharing kepada kalian cara pinjam uang di aplikasi Dana tanpa perlu menggunakan KTP, teman-teman. Ya, dan ini bisa kalian coba dan kalian bisa simak video ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini yang perlu kalian perhatikan ya, kalian harus cek dulu aplikasi Dana kalian sudah versi terbaru, teman-teman. Dan di sini ada fitur terbaru, itu namanya fitur minta, teman-teman ya. Oke, fitur minta, dan ini bisa kalian gunakan tanpa perlu menggunakan KTP seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Kita klik aja. Nah, selanjutnya di sini untuk request money, di sini kan bisa screenshot dulu nanti. Tapi kita atur jumlah dulu ya, teman-teman. Kalian butuhnya berapa sesuaikan dengan kebutuhan kalian yang benar-benar mendesak atau kebutuhan pokok kalian, teman-teman. Begitu ya. Dan di sini misalkan kalian mengisi 3 juta ya, lalu kalian klik lanjutan aja, teman-teman, gitu ya. Nah, lalu kalian tulis aja di catatannya ya, misal butuh dan mendesak atau butuh dana untuk talangan apa gitu ya, sertakan nomor kalian juga di situ, teman-teman, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau udah kalian screenshot aja terlebih dahulu ya, dan ini linknya juga bisa kalian share di berbagai media sosial ya, teman-teman. Di sini bisa kalian share ya, bisa di WA ya, Instagram, Facebook dan yang lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kalian bisa membuka Facebook kalian. Di sini kalian ketikkan aja pinjaman saldo dana langsung cair. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman, kalian pilih grup yang paling atas ya, yang ramai itu ya. 71.000 anggota di situ. Di situ kan tinggal posting aja, teman-teman. Biasanya banyak juga yang berhasil yang menggunakan cara ini, teman-teman. Seperti itu ya. Kalian tinggal upload saja, posting aja. Tadi gambar kalian, kalian posting di sini. Lalu untuk tulis sesuatu di foto ini, kalian belikan deskripsi atau keterangan kalian, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ya. Misalkan isikan di sini ya, kalian copy paste aja. Nah, misal butuh pinjaman saldo dana 3 juta rupiah, alamat kalian, lalu nomor dana kalian. Dan saran saya, jika ada orang yang menghubungi untuk bertransaksi di luar aplikasi Dana, kalian tolak aja, teman-teman. Usahakan transaksinya dengan mengklik link yang setelah kalian berikan, seperti itu, teman-teman ya. Oke, atau dengan menggunakan kode QRIS kalian itu, teman-teman. Gitu ya. Oke, mungkin sekian, semoga bermanfaat, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.